Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel Dava Super. Kali ini akan bikin tutorial gunting bob nungging. Pertama-tama rambut kita parting ya, belah kanan kiri pas belakang telinga, belakang dibagi dua ya. Partingannya agak melengkung ya ke bawah ya, kita pasain dulu. Nah, dia mintanya pendek segitu, kita ngikutin. Oke, langsung aja kita ratakan di belakang ya, angkat sedikit ya. Oke, baru kita ratakan di belakangnya tuh, digunting rata. Misalkan kurang pendek, tinggal dipendekin sesuai kemauan ya. Gunting terap dikit ya, sip. Oke. Setelah kita ratakan, baru kita pakai pisau aja biar bawahnya lebih rapi karena banyak rambut halusnya. Nah, oke, dah. Baru partingan yang di atas kita turunkan. Ingat, partingannya agak melengkung ke bawah, oval, tapi ovalnya ke bawah, membentuk segitiga. Nah, guntingnya kita ngikutin arah partingan, jadi agak bukan lurus, tapi agak ke bawah. Nah, udah, sebelahnya sama. Nah, agak miring ke atas tuh. Nah, oke. Ambil lagi partingan atasnya. Nah, ambil ke atas lagi ya. Oke. Ya, sampai pertengahan. Nah, setengahnya kita ambil. Nah, agak ke atas lagi ngambilnya. Nah, oke, sip. Ya, langsung rapi. Ambil lagi partingan bagian atas lagi. Agak ke bawah partingannya ya, tarik. Nah, patokannya ada di bawahnya ya. Oke, sip. Sebelah kanan juga ya. Oke. Tinggal sebelah ya, tinggal sebelah kiri kita parting, jepit, guntingnya agak ke bawah biar kebentuk bawah sampingnya lebih panjang. Ambil patokan dari belakang telinga ya. Oke, dah. Kita titrap dikit ya, siap. Nah, titrap dikit ya atasnya, trap lagi ya,
Sip, kita partingan atasnya kita ambil. Tinggal samping sebelah kanan. Nah, kita parting. Ya, yang belum subscribe, bantuin subscribe ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita terap dikit. Ya, biar langsung masuk. Ya, oke, sip. Ambil lagi atasnya. Ya, patokannya ada di bawahnya, jangan dipotong. Nah, kelihatan kan tuh? Nah, oke. Nah, belakang, terap dikit. Ya. Nah, tinggal kita gunting poninya. Maunya poni ke depan. Nah. Oh, langsung jadi. Nah, maunya poni rata, nggak mau ditipis-tipisin. Oke, udah jadi. Nah, inilah tutorial gunting bob nungging. Sangat cocok buat rambut yang lurus tanpa disisir, tinggal pakai tangan selesai. Nah, ini ada sudutnya, kita gunting. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah. Gimana komentar netizen? Nah, inilah hasil gunting bob mengkef bob nungging. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk orang lain yang menonton. Nah, cantik kan anaknya Bu Esti? Simbontet. Nah. Cheese. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, like video. Jangan lupa ya, bantuin subscribe. Terima kasih.